Kebanyakan masyarakat tidak menyedari kesan dan komplikasi akibat jangkitan virus influenza terutamanya terhadap warga emas, apatah lagi bagi mereka yang mempunyai penyakit kronik. Menurut Pusat Kawalan Penyakit Amerika Syarikat, sehingga 70% penghospitalan dan 85% kematian berkaitan influenza direkodkan dalam kalangan pesakit berumur 65 tahun ke atas. Seiring dengan pertambahan usia, sistem imun seseorang itu akan menjadi lemah dan fungsi paru-paru juga merosot. Situasi itu meningkatkan kecenderungan warga emas untuk mengalami simptom dan komplikasi yang lebih kritikal. Justru Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali menyarankan warga emas untuk mengambil vaksin influenza setahun sekali sebagai langkah perlindungan. WHO telah nasihat kita dan pengalaman luar negara pun sebenarnya vaksin ini dapat mengurangkan keseriusan, keterukan penyakit. Ini dibuktikan dalam COVID sebenarnya. Kalau kita dapat lihat, saya dulu ada tunjuk data masa dalam interview di TV yang menunjukkan apabila kita, kes tengah tinggi dan kita memulakan vaksinasi kanak-kanak, kes rendah, turun rendah. Jadi kes kurang, kes tidak teruk, ini penting. Kita mementingkan kesihatan primer. Maknanya kita memusatkan kepada pencegahan. Pencegahan lebih baik daripada merawat. Kita ada kepakaran kita untuk merawat, tapi pencegah lebih baik. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan kempen mencegah influenza pada usia menjangkau 65 tahun anjuran program Immunize for Life IFL di Petaling Jaya. Dalam pada itu, menurut pengerusi jawatankuasa teknikal IFL, Profesor Datuk Dr. Zulkifli Ismail, pesakit diabetes 6 kali ganda lebih berkemungkinan dimasukkan ke hospital dan 3 kali ganda menyebabkan kematian akibat komplikasi berkaitan influenza. Bila kena jangkitan tu, dan kita kena lagi teruk daripada orang yang tak diberi vaccination tu. Dan kalau orang dewasa tu ataupun warga emas tu ada penyakit diabetes ke ataupun penyakit jantung ke, ni akan membuatkan dia lebih teruk lagi dan susah kita nak kontrol dia punya diabetes tu. Tu yang efek dia kepada warga emas ya. Untuk maklumat lanjut mengenai kempen pencegahan influenza bagi warga emas, layari laman sesawang tertera.